Hai semuanya, welcome back to Lee Yo. Jadi hari ini ada sesuatu yang spesial. Apa kira-kira? Jadi ada yang spesial di mana hari ini. Sebenarnya banyak banget yang kayak udah mengharapkan ini bakal terjadi gitu ya. Ini sebenarnya kita mau ke rumahnya Manji. Kita akan workshop untuk apa ya kira-kira ya? Kita mau ngapain sih sebenarnya? Langsung aja nanti kalian lihat ke sana. Aktivitas kita ngapain aja di sana, ntar kita bakal nge-vlog. Pokoknya hari ini aku akan nge-vlog, nunjukin ke kalian apa aja yang kita lakukan. Buat kalian penasaran, tetap keep on watching, pokoknya ikutin terus vlog aku. Hai guys, jadi sekarang sudah nyampe di studionya Kak Anji. Langsung aja kita masuk ya. Yuk. Tapi di sini ada penghuninya dulu di teras. Ada siapa ini? Hai. Apa? My Lodra. My Lodra. My Lodra. Ini vlog aku. Hai. Kenalin dong namanya siapa? Nama aku Genta. Jangan lupa follow aku ya kan? Yeah. Instagram di sini. Oke, okay, lanjut. Ini sini ada siapa? Saya yang bawain tasnya Lodra. Ada Iman Suiman. Enggak. Laure. Hai. Itu ada Kak Iman. Di sini ada siapa? Saya yang nomornya ada di Instagramnya Lyodra. Waduh. Ah, nomor saya ada di situ. Bapak manajer. Oke, langsung masuk. Buat lagu tuh kosa katanya banyak, pasti lah otomatis. Ya, masuk. Halo mas. Mas, selamat datang di vlog aku. Namanya siapa mas? Agil. Kak Agil. Kak Agil di sini yang bantuin kita sama workshop lah ya. Iya. Oke, lanjut. Ini paling spesial apa? Ada tadi. Bisa nggak main? Nggak bisa. Rokok. Oh, gitu. Miguel. Set. Nah, di sini ini kali keduanya aku di studionya Kak Anji, guys. Untuk ngadain workshop buat ya sesuatu lah. Ya buat lagunya Leo. Oh, iya, buat lagunya. Yeah. Aku mau nanya dong, Kak. Apa kamu duduk? Nggak, diri aja. Oh, diri. Jadi emang aku selalu kayak Leodra show. Di situ. Oh iya, iya. Ya aku duduk di sini deh, aku duduk di sini. Oke. Mau nanya apa? Jadi mau nanya nih, sebenarnya kita tuh banyak, ini bukan hanya doang aku ya yang nanya, tapi dari seluruh main Lyodra yang nanya sebenarnya ada apa tentang Lyodra dan Anji sampai pakai hashtag Lyodra x Anji gitu. Iya, jadi ceritanya kan Lyodra kan harus mempertahankan eksistensinya dia sebagai penyanyi dong. Dan setelah lulus dari Indonesian Idol, ngapain dia harus ngerilis lagu lagi. Kalau kemarin kan Gemintang Hatiku kan itu kan double ya. Maksudnya Lyodra dan Tiara. Sekarang yang Lyodra sendiri. Dan ternyata berjodoh sama Anji. Gitu. Alasan kakak pengen buat lagu gitu buat aku? Karena menurutku kamu potensial. Dan gini loh, saya tuh gak banyak bikin lagu untuk orang. Gak banyak bikin lagu untuk orang. Kemarin siapa sih? The Massive. Waktu itu sama Titi Kamal. Terusnya Cynthia Gabriela jelas gitu. Terus sekarang Lyodra. Nanti ada Judika. Terus nanti ada nanti deh. Yang jelas orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih. Pilihan dulu. Oh, sweet. Terus nanti aku jelasin di videoku di channel Dunia Manji kenapa aku pilih kamu. Kenapa?
Di tempat kamu nggak bisa. Pokoknya gini, Liodra adalah salah satu orang yang terpilih. Kalian tau gak sih guys, kalau bisa dihitung itu kayak Kak Manji itu kebanyakan juga sering jumpa sama orang Medan gitu gak sih? Iya. Kayak ujung-ujungnya sama orang Medan. Mantannya juga orang Medan. Terus Indonesian Idol juga ya? Iya. Terus perasaan kakak akan membuatkan aku project ini? Seneng, tertantang. Karena kan Liodra kan di sini mau dikeluarkan sisi apanya ya? Sisi lembutnya gitu. Kalau Liodra yang teknikal, gitu ya, yang ganas gitu, yang suaranya powerful kan udah di kompetisi ya. Udah di kompetisi dan banyak lah video-videonya. Sekarang akan dikeluarkan sisi Liodra yang sweetnya. Yeah. Percaya deh, aku bisa sweet kok. Oh gitu ya. Kamu bisa juga sweet. Sisi itunya yang mau dikeluarin dan yang ngerasa excited sih. Excited karena ya selalu sih sebenarnya selalu ngerasa excited ketika mencoba bikin lagu untuk orang. Oh iya, aku lupa nyebutin Rizky Febian juga. Oh iya. Berpisah itu mudah. Oke deh, jadi kita sekarang ini di studio Kak Manji lagi apa sebenarnya? Sekarang kita mau, ini agak teknis ya, jadi nanti kita akan take demo untuk nentuin tempo seberapa ya yang enak. Nadanya di mana ya, nada dasarnya. Setelah itu jadi, udah enak, udah kita sepakatin. Terus liriknya juga, liriknya walaupun nanti mungkin besok-besok masih bisa berubah, tapi kita udah sepakatin. Setelah itu baru akan masuk ke proses produksi musiknya. Setelah itu Liodra baru akan take vokal. Yang sebenarnya hari ini sih ya udah Liodra gitu aja take-nya. Workshop sih lebih tepatnya. Ya workshop kan di sini ngobrol. Masih discuss. Masuk studionya banget tuh nanti. Masih nanti ya, masih panjang perjalanan. Enggak juga sih. Gitu. Lumayan panjang. Ya gitu deh, doain ya semoga teman-teman semoga sukses, lancar. Semuanya lancar. Suruh tebak kira-kira lagunya tentang apa? Oh iya, lagunya kira-kira tentang apa guys? Ayo, yang benar. Aku kasih. Dijajanin sama Liodra di traktir. Boleh. Aku yang nawarin lagi padahal di channel kamu ya. Itu aku tapi yang nawarin ke Anji. Nanti dibayarin sama Anji. Coba kalau misalnya kalian bisa tebak kira-kira kali ini lagunya tentang apa? Coba komen di bawah. Oke, ikutin terus ya guys vlognya aku. Pokoknya hari ini seru banget. Yuk, Dar. Dar nyanyi? Katanya mau ngisi? Iya. Mau ngisi kan? Loh, gak ada? Emang udah ada? Belum keluar, Gil. Belum keluar kan? Belum. Aku belum. Aku udah. Oh, kan tadi lu capek. Nah, ini baru masuk, Gil.